Cilok biasanya hadir dengan rasa gurih, tapi yang satu ini cilok ada yang rasanya manis. Cilok alias aci dicolok ini dibuat dengan bahan dasar dari ubi. Aci atau tepung tapioka bisa dibuat banyak olahan jajanan yang biasa dijual ala kaki lima. Dengan mengkonsumsi kuliner aci dari Jubi ini dipercaya bisa membantu mencegah diabetes dan bagus untuk kesuburan ibu hamil dan menyusui. Gak hanya yang berwarna ungu, ubi jalar dengan warna kuning ini kaya akan karotenoid. Sebetulnya, bahan yang digunakan untuk pembuatan cilok ubi jalar ini persis dengan cilok kebanyakan. Hanya ada tambahan parutan ubi di dalam adonannya. Setelah kalis, baru deh bisa dibentuk bulat-bulatan kecil. Lanjut, cilok direbus dengan air panas dan sedikit minyak supaya antar ciloknya nggak saling berdempetan alias lengket, fams. Karena ubi yang punya warna yang beragam, campuran parutan ubinnya bikin tampilan cilok jadi lebih cantik ya. Ini nih yang nggak kalah spesial. Saus yang digunakan bukan lagi bumbu kacang, tapi ada rasa mocha, coklat, dan rasa blueberry, fams.